Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Halo pacemace, Tante Om, Kakak Ade, Sobat Humas Papua Barat Saya Komporesti, kali ini akan memandu pacemace, Sobat Humas Papua Barat Dalam acara Podcast Polda Papua Barat sebuah acara yang memberikan informasi-informasi menarik serta kisah-kisah inspiratif seputar Papua Barat. Nah, kali ini saya akan membahas dan mengulik kecelakaan yang baru-baru saja terjadi di kilometer 10 Distrik Miambo Papua Barat. Tepatnya di Kabupaten Pegaf. Bagaimana sebenarnya kecelakaan tersebut terjadi, apa penyebabnya dan bagaimana himbauan terhadap masyarakat supaya hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Sekarang sudah bersama saya Bapak Dirlantas Polda Papua Barat, Bapak Kombes Pol Radian Kokrosono SIK. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah baru-baru saja ini terjadi kecelakaan yang menewaskan 18 orang yang menelan 18 korban jiwa meninggal. Ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dan penyebab kecelakaan tersebut, Bapak? Ya. Baik, Mbak Resti. Jadi yang pertama, saya mewakili Pak Kapolda selaku pemina fungsi lalu lintas kita prihatin terhadap kejadian yang memakan korban cukup banyak di wilayah kita. Eh kami sampaikan kronologi kejadian. E, pada saat itu hari Rabu tanggal 13 April 2022 itu pukul 02:00 WIT ini salah satu truk ya dam truk warna kuning e, bergerak ataupun berjalan dari arah Pegaf kemudian sesampainya di lokasi kejadian di kilometer 10 Kampung 2B Distrik Warmare, Kabupaten Manowari. Jadi itu sudah masuk di Kabupaten Manowari. ya Pak Tapi, ya Tapi dia bergerak dari arah Pegaf. Dari Pegaf. Kemudian mobil dump truck yang tadi saya sampaikan, warna kuning, dengan plat nomor PB8374MC. Ini ternyata setelah kita cek dan kita olah TKP, bersama Satlantas Polres Manowari, didapat data yang bisa kami sampaikan bahwa kendaraan truk tersebut memuat sejumlah banyak orang. Sejumlah banyak? Ya. Berapa itu, Pak? Sejumlah Jadi, banyak orang. Jadi eh, di dalam truk itu ternyata ada 34 orang puluh 34 di dalam orang. Ya. Jadi ada tiga orang di depan, driver, kemudian dua di depannya, sisanya di belakang. Jadi ada 31 di orang di belakang. Di belakang 31, ya, 31 berarti orang. di depan tiga orang ya Pak ya. Maya? Kemudian di belakang itu ternyata tidak hanya orang saja. Jadi kita dapati fakta-fakta uh, bahwa di belakang itu ada beberapa barang ya di antaranya ada kayu besi. Kayu besi. Ada 103 batang. 103. Berarti Kemudian, cukup berat ya Pak ya. Baya? Kemudian ada plat besi cor ya. Plat besi. Ada cor. satu rangkaian Satu rangkaian plat besi cor. Plat besi Jadi cor. bentuknya seperti bujur sangkar itu. 16 mm, ya, itu, itu, oh, nah, itu. Plat. itu di dalam truk itu, kemudian itu berarti kayu kayunya, ya, Pak, ya, ya, ini, ini plat besi yang di yang cor-coran ini, yeah. nah, kemudian ada satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna Yamaha. biru ini tanpa TNKB. tanpa plat nomor, tanpa plat nomor, kemudian ada, ada satu unit senso atau uh, pemotong kayu, -pemotong kayu itu dan barang-barang ya, milik korban uh, di luar itu sebetulnya. Dam truk ataupun truk sejenis tersebut itu digunakan untuk mengangkut barang. Truk itu seharusnya untuk Harus mengangkut untuk barang, barang ya Pak. Jadi ya? bukan peruntukannya untuk manusia. Bukan untuk manusia. Nah, kemudian dari fakta-fakta eh, yang kami dapat dari olah TKP tersebut kami dibantu oleh beberapa saksi ahli dari mekanisme mesin kendaraan dari Dishub. Dari kemudian kami juga dibantu oleh Basarnas untuk mengangkut korban-korban uh, mengevakuasi mengevakuasi. Ya, mengevakuasi. Korban, iya. Kemudian kondisi korban uh, kami sampaikan ini di TKP itu 13 orang meninggal dunia. Ya, langsung di Yang TKP. langsung itu. di TKP iya, meninggal. Di TKP TKP. Kemudian 13 orang. Kemudian menyusul dari beberapa jam setelah itu Uh, ada lima orang. Jadi totalnya yang meninggal dunia ini 18, 18 orang. 18 orang dari kecelakaan yeah. itu ya Pak ya? Laki-laki ada 16 orang. Laki-laki Perempuan ini ada dua orang. Nah, dua uh. orang ini satu dewasa, satu balita. Balita. Yeah. Kemudian di antara itu ada yang luka berat. Ada 10 orang. Luka berat 10 yeah. orang. Laki-laki 9 orang dan perempuan satu orang. Berarti dan ada... sisanya ada yang luka ringan. Ada ada enam orang. Jadi... Uh, dari olah TKP itu kami bisa sampaikan uh, sebelum lokasi TKP itu 300 meter sebelum lokasi itu uh, di situ ada tanda-tanda bahwa uh, driver ataupun uh, supir itu sudah mencoba menurunkan gigi. Menurunkan gigi. Nah, gigi itu Hasil olah TKP Olah TKP. Jadi karena ada 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 bekas ada bekas ban, bekas, bekas ban, ban yang tekanan. Kemudian setelah itu dia mencoba untuk mengerem, ya. Tapi pada saat di titik tabraknya itu, jadi tidak banyak terdapat bekas remnya tidak ada. Eh tidak tidak banyak terlihat bekas, bekas remnya. rem ya. Yang terlibat yang terlihat hanya bekas ban yang tadi disampaikan untuk menurunkan gigi itu. Hmm. Jadi. Persneling yang kita dapati pada saat uh, setelah kecelakaan itu dalam posisi gigi tiga. Persneling gigi tiga. Kemudian hand remnya tertarik atau tuas remnya tertarik atau uh, ditarik. Ditarik Jadi ya. memang berita-berita yang ada saat ini itu karena rem blong itu berarti betul Pak? Uh, uh, sedang didalami. Nanti akan sedang kita dalami kembali kepada eh, apa namanya barang bukti eh, mekanis itu disinyalir memang remblong tapi juga dipengaruhi oleh beban overloading, overloading, ya. overloading ya, Pak jadi bebannya truk eh beban truk dengan banyaknya manusia dan kendaraan dan barang-barang yang ada di dalamnya sehingga pada saat pengereman tidak maksimal jadi kami bisa simpulkan Penyebab kejadian kecelakaan tersebut dikarenakan karena overloading yang pertama. Yang kedua kami dapati juga fakta bahwa truk tersebut uh, bisa dikatakan tidak layak jalan. Tidak ya. layak karena, jalan ya Pak ya? Karena uh, ada ban di belakang, ban sebelah kiri. Di belakang itu bannya sudah gundul. Oh. Jadi itu yang memberikan uh, bukti bahwa truk tersebut sebetulnya tidak layak jalan. Jadi itu menjadi salah satu penyebab juga. Iya penyebab. ya Kami dapatkan bukti fakta juga bahwa uh, driver atau supir truk tersebut yang inalilahim meninggal dunia langsung di TKP-nya. Oh supirnya juga ya, meninggal, ya, meninggal dunia. Ya? Tidak memiliki SIM. Tidak memiliki ya, SIM. Tidak memiliki SIM. Dan tidak ada data yang menyatakan bahwa dia pernah memiliki SIM. Mungkin juga kecakapannya, ya. Kami akan selidiki lebih lanjut uh, yang bersangkutan almarhum ini, driver ini sudah berapa kali nanti uh, naik uh, mengendarai naik mendarai, turun, nekturun, ya, truk tersebut ya. Jadi tapi sebetulnya bukan hanya pengalaman saja itu karena memang kompetensi. kompetensi jadi sim sangat, itu kompetensi. Sangat iya betul sekali, Pak. Ya. Jadi dengan adanya sim itu membuktikan kompetensi si pengendara uh, driver ini apakah dia memiliki kompetensi yang baik ya, untuk layak, mem, layak, layak untuk mengemudikan truk. truk atau tidak ternyata driver tersebut uh, yang sudah almarhum itu tidak memiliki ya. SIM sama sekali ya. kemudian ada beberapa faktor fakta-fakta yang bisa kami sampaikan di sini di sekitar lokasi untuk cuaca pada saat itu cerah cuaca ya. cerah kemudian, tidak ada hujan ya, tidak ada tidak hujan licin. tidak ada kering jalannya walaupun di malam hari. Kemudian di sisi jalan ya. Untuk pengamanan di sekitar jalan itu sangat minimal. Sangat minimal. Jadi tidak ada pembatas. Tidak ada pembatas jalan. Pembatas jalan pinggir gitu loh. Jadi langsung tidak jurang ke, ke... Jalan. E, tebing bukan di. Tebing. Jurang, tebing. Ya. Jadi kita bayangkan ataupun didapati fakta-fakta pada saat itu ketika driver ini tidak bisa mengendalikan truknya yang dikemudikan. Dia langsung banting kiri. Langsung banting kiri. Ya, banting kiri menghantam tebing dengan kecepatan yang luar biasa pada saat itu. Saya pagi hari tadi saya bersama Pak Kapolda menjenguk korban yang masih selamat yang dirawat di rumah sakit RSAL. Jadi saya melihat Uh, korban yang selamat itu yang loncat sebelum loncat. kecelakaan itu loncat ya, dari truk ini ya pak. ada berapa yang loncat ini yang selamat itu lukanya parah artinya kita bisa bayangkan bahwa pada saat itu sebelum terjadi kecelakaan tuh kecepatannya sangat tinggi ya sehingga masyarakat ataupun korban yang masih ada di dalam pak truk dan di depan ini langsung meninggal dunia di tkp nanti kami akan dalami rencana hari Sabtu pagi kami bersama Dishub bersama teknisi dan beberapa anggota kami yang tergabung di TAA Traffic Accident Analysis kami akan rekonstruksi kembali apa yang terjadi apa yang sesungguhnya terjadi terjadi pada saat kecelakaan tersebut. Oke, nah ini kan tadi Bapak sampaikan bahwa truk ini overload barang-barang. Yeah banyak di situ ada kayu seratus kayu besi besi terus penumpangnya itu seharusnya ada tidak. sepeda motor di situ ada sepeda motor penumpangnya hmm. juga seharusnya bukan untuk membawa manusia ya, ya pak untuk ya? hanya barang. membawa barang ya. nah dengan kejadian <tuh> seperti ini apa dari sudut pandang bapak sebagai dir Lantas polda Papua Barat melihat fenomena seperti ini ya saya sering menyampaikan bahwa Pelanggaran adalah awal dari kecelakaan. Jadi pada saat kejadian kecelakaan tersebut ada pelanggaran yang fatal yang dilakukan oleh pengemudi, ya, itu overloading itu. Padahal kami dari Polda Papua Barat, dari Ditlantas Polda Papua Barat sudah sering mensosialisasikan kepada masyarakat terkait masalah pelanggaran odol, pelanggaran over dimensi atau overloading yang sering dilakukan oleh truk-truk, uh, ya truk-truk besar. Ada yang over dimensi, size-nya dimodifikasi untuk kepentingan, ekonomi, untuk kepentingan ekonomi. Ada yang overloading juga, sudah over dimensi, overloading juga. Ini sudah uh, sudah kira-kira kita giatkan kembali, kita masifkan kembali 2 bulan yang lalu. Ini tiap hari ada evaluasi dari Ditlantas apa yang sudah dilakukan oleh Polres-polres jajaran. Kemudian kita kirimkan juga laporan ke Korlantas. Ini salah satu bentuk peduli kami untuk uh, meminimalisir pelanggaran odol ini. Namun kita tidak bisa memantau 24 jam terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini dibuktikan pelanggaran tersebut terjadi pukul 02.00 WIB. Ya, Mudah-mudahan ini kejadian terakhir dan uh, yeah tidak terulang kembali. Semoga tidak ya, terulang, terulang lagi dan kembali. menjadi pelajaran untuk masyarakat bahwa sadar akan tertib berlalu tertip lintas. Tertib berlalu ya. lintas itu sangat penting bukan untuk diri sendiri juga ya, ya Pak ya, tapi untuk uh, lingkungan sekitar dan ya. masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari kecelakaan ini karena fakta-fakta uh, yang terlihat di, di dalam kecelakaan ini tidak adanya SIM oleh driver terus overloading hmm. dan itu mengerugikan bukan hanya diri si driver ini ya Pak ya. ya. Tapi merugikan keluarganya juga merugikan jadi merugikan keluarganya juga. Yang jelas keluarganya sangat berduka dan kita juga prihatin, kita turut berduka juga karena sebetulnya kejadian ini bisa dihindari kalau kita tertib. Nah, untuk masyarakat Papua Barat Pak ya khususnya supaya kejadian ini tidak terulang lagi apa himbauan untuk masyarakat Papua Barat? Ya, saya sering menghimbau kepada masyarakat supaya jangan takut terhadap petugas, ya jangan takut terhadap tilang, apalagi kita sudah berlakuan etli, jangan takut terhadap etli dengan kamera pintar yang kita tempatkan di jantung kota menuari Takutlah kepada akibat kecelakaan betul yang diawali ya. oleh pelanggaran. betul sekali. Jadi pelanggaran yang sering meng mengakibatkan banyak korban ini salah satunya adalah pelanggaran overloading, overdimensi dan overloading yang sering disingkat odol. Ya. ini sudah terjadi. kami menghimbau seluruh pemilik ya truk ataupun pemilik penumpang umum yang memuat penumpang penumpang yang berharap selamat sampai tujuan, tolong perhatikan, perhatikan kondisi kendaraannya, ya, sehingga kendaraannya harus benar-benar uh, kendaraan yang berselamatan. Kemudian tolong perhatikan drivernya, ya, yang pertama adalah kompetensinya. Kompetensi apa ya, ya? Driver apapun kendaraannya harus menggunakan SIM, harus Masalah. memiliki SIM yang diterbitkan melalui standar operasional prosedur di masing-masing satpas ya karena ada ujian teori ada ujian praktik. kemudian setelah yang pertama kompetensi yang kedua kondisi fisiknya kondisi fisiknya jadi ketika drivernya sedang lesu atau sedang lelah jangan dipaksakan untuk berkemudi lebih baik istirahat ya pak ya, ya. Kemudian, uh, pengemudi sebelum mengendarai kendaraan harus menguasai medan yang mau dilalui. Betul sekali, ya, karena ini dibuktikan pada saat kecelakaan yang tadi kita sampaikan, kita bahas ya. di kilometer 10. Uh, turunan menyambung ke arah Manowari ini sangat-sangat curam, ya, sangat-sangat curam, sehingga driver pengemudi ini harus paham apa yang harus dilakukan pada saat... Melewati tempat tersebut, jadi bercermin dengan kejadian yang terjadi kemarin. Uh, apapun ceritanya, pengemudi yang melewati di tempat manapun harus paham apa ancaman yang harus diantisipasi oleh pengemudi. Nah, seperti itu, Betul sekali. So, kami mengimbau sekali lagi seluruh masyarakat agar tertib berlalu lintas, patuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Mudah-mudahan kalau kita sudah selain berdoa kita berikhtiar dengan aturan-aturan yang ada, insya Allah aman dan selamat. Dan periksa kendaraan juga ya, Pak yeah. ya, memeriksakan kendaraan. Yeah. Baik, Sobat Humas Papua Barat sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dirlantas Polda Papua Barat himbauan-himbauan untuk berkendaraan. Jadi kalau kita berkendaraan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga dan lingkungan kita. Jadi sadar untuk mematuhi peraturan lalu lintas itu sangat penting. Tadi yang Bapak di lantas juga sampaikan bahwa jangan takut dengan petugas. Ya Pak ya, jangan takut dengan petugas. Nah Sobat Humas, terima kasih Bapak Dilantas sudah banyak memberikan himbawa dan informasi-informasi kepada kami dan mau hadir dalam podcast kami. Semoga menjadi manfaat, inspirasi dan motivasi Amin. untuk kita semua. Amin. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi dengan saya Komporesti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Salam buat aja ke ema nenek kapoka.